ribuan massa banjiri kampanye Partai Umat di lapangan Kago Kabupaten Puncak, Papua. Ribuan massa menghadiri kampanye Partai Umat hari terakhir kampanye sebelum masa tenang. Kampanye Partai Umat ini diselenggarakan di lapangan Kago Kabupaten Puncak, Kamis siang. Pantauan media, ribuan orang telah hadir di Kampung Kago. Acara ini diawali dengan acara tradisi bakar batu. 200 ribu ekor ayam potong, makan bersama. Partai Umat, acara puncak kampanye ini akan mendengarkan pidato Presiden Ketua DPW Partai Umat, Denilson Wenda Kabupaten Puncak. Sambutannya, Partai Umat sudah target 7 kursi DPRD Kabupaten Puncak dan Provinsi. Dalam kesempatan itu depan ribuan massa pendukung, Partai Umat memperkenalkan diri para caleg dari Partai Umat tersebut.